ketika orang membunuh di sini, yang membunuh sanksinya apa? Dipenggalkan kepalanya. Ditaruh di mana? Di depan masjid tersebut. Ketika pada waktu setelah sholat Jumat dipertontonkan kepada orang-orang itu. Buat apa? Biar ada efek jera bagi orang yang melanggar aturan. Ya, bukan kisos. Di sini masih tetap terbuka. Tapi kalau sekali, wallahu a'lam. Tempatnya di mana? Di depan masjid. Dulu ada tendanya. Sekarang tendanya sudah dibongkar. Dan juga masih di sini, Bapak Ibu. Pada waktu dulu jarang didatangi kalau malam. Kenapa? Angker kata orang-orang. Karena dibuat manusia. Taruh di depan masjid. Terus sama pemerintah Arab Saudi itu dibangun dengan aman-amanan. Biar apa? Biar tidak angker. Alhamdulillah sekarang ini banyak yang datang ke sana. Apalagi malam banyak orang-orang Arab datang ke sana bahwa ada adanya contohnya tadi saya tak berapa tahun-tahun yang bagus ke sana juga. Jadu kecil buatan si Tomiwo. Kecil-kecil. Jadi banyak yang ke sana. Beda dengan waktu dulu. Kalau dulu katanya angker Allah ada di Saudi. Katanya penggalan itu ditaruh di depan sama di Mekah Madinah itu ditaruh di depan masjid ketika setelah waktu sholat Jumat dipertontonkan di penggal langsung ketika al-bujunya pas langsung untuk antara kepala dan anggota badan hukum Islam sos. Jadi ini sekarang mudah-mudahan banyak sapi yang berburu pada dana pinggir-pinggir. Cuma terbunyinya belum dibongkar. Ntar kalau ini ada yang dibongkar semua enggak ada bongkarnya. Akan dibangun dengan kota terbesar sama dengan kayak Dubai. Baik di sini. Kita fokus sebelah sana. Disebut dengan Masjid Al-Ibrahim Ibrahim Al-Jufari Ibrahim Al-Jufari atau disebut dengan Masjid Kisos. Sekarang yang tahun dulu saya pertama sini kayak agak gini ya, gak ada pohon aja. Ibrahim Al-Jufari ya dulu di sini tempat ini tempat parkir mobil ini depannya dulu tempat atau di bawah nih yang tidak diperlukan aman sama waktu kita dikunci